Halo guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Guys, pada video ini Aryan Ngapak mau menambahkan terkait dengan keuntungan jadi P3K. Di video kemarin, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah membahas terkait take home pay, gaji dan tunjangan yang didapat P3K per bulan ya guys, baik untuk instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, sekarang saya mau menambahkan guys, jadi selain dapat take home pay, keuntungan dari P3K adalah diberikan gaji berkala, diberikan kenaikan gaji berkala. Nah, kontrak P3K itu kan kurang lebih 5 tahun ya guys. Nah, kenaikan gaji berkala itu setiap 2 tahun. Jadi, selama kalian menjadi P3K, nanti ada kenaikan gaji berkala 2 kali guys. Kenaikan gaji berkala yaitu kenaikan gaji pokok guys. Kenaikan gaji pokoknya saja. Dimana untuk P3K ini kan untuk level sarjana masuk ke golongan 9 dengan gaji 2.966.000. Nah, nanti ketika tahun kedua maka ada kenaikan gaji berkala guys. Nah, kenaikan gaji berkala yang pertama itu setelah kalian kerja masa kerjanya 2 tahun, yaitu gaji pokoknya naik dari 2.966.000 menjadi 3.059.000 rupiah. Jadi ada kenaikan 50.000 rupiah. Memang tidak terlalu banyak, tapi ya lumayan ya guys, karena terimanya per bulan. Kemudian nanti di tahun keempat kalian juga akan mendapatkan kenaikan gaji berkala yang kedua, yaitu dari 3.059.000 menjadi 3.156.000. Jadi ada kenaikan kurang lebih 100.000 rupiah. Jadi selama kalian menjabat sebagai P3K 5 tahun, kalian akan mendapatkan kenaikan gaji berkala 2 kali ya guys. Ya lumayan lah guys, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, ya patut disyukuri ya guys. Yang penting apa, nambah gaji, nambah penghasilan, nambah kesejahteraan. Jadi untuk peraturan terkait dengan gaji dan tunjangan P3K, kalian bisa lihat di peraturan presiden nomor 98 tahun 2020. Di situ dicantumkan dalam satu pasalnya bahwa P3K berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala. Nah, selama menjabat 2 kali kenaikan. Oke, demikian guys tambahan informasi saya terkait dengan penghasilan PNS. Oke, selamat bagi kalian yang sudah lulus P3K. Jangan lupa syukurannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Aryan Ngapak.